manjat. Nambah-nambahin kerjaan, nggak pernah ngasih duit, ngasih kerjaan mulu. Oh, RT saya mangetan. Betul, betul, betul. Eh, tuh, budek ya? Teriakin dari tadi. Saya lagi kerja kok yang ngapain nyamper saya ke kebun itu ngapain? Kamu nanam apa di kebun ini? Nanam kingkong. Kok gak sekalian monyet? Ini loh, singkong. Oh, singkong, singkong. Ngapain sih, Pak? Ini lagi pusing tahu gak sih? Ya pusing ya beli obat, Pak. Emang ada di warung-warung? Di warung-warung banyak obat pusing. Obat pusing? Iya. Lu malah ngasih nasihat yang gak bener lu, stres ya? Ya maksudnya? Ya kalau obat yang di warung itu udah pusing, terus saya pusing, saya minum, apa enggak? Malah pusing saya. Maksudnya obat pusing itu bukan obatnya yang pusing, obat penghilang pusing. Oh, nanti pusing saya hilang, saya jadi nggak pusing. Lah ya iya. Lagian terus yang kedua, sejak saya mau pensiun ini, ya, saya kan sudah 3 periode loh. Ini 5 ya, Pak. Maksudnya oh, ini kan saya itu sering kena penyakit ini loh. Apa? Yang inso Insomania. Iya. Wow. Yang sulit tidur itu. Insomania jadi kayak aremania. Insomnia. Oh iya, wow. Itu iya. Iya. Itu gimana? Sulit tidur. Sulit tidur. Ya beli obat tidur. Lu malah tambah stres ya. Orang obatnya tidur kok malah suruh minum saya. Saya yang sulit tidur. Nanti apa enggak bikin tidur semua. Kalau gitu tungguin obatnya sampai bangun, oh, baru diminum. Oh, ini maksudnya toh ya. Akhir-akhir ini banyak laporan warga tentang kehilangan. Kehilangan apa, Pak? Kehilangan harga diri. Wah, wow. Maksudnya kehilangan apa? Ini tuh rawan, rawan, rawan. Oh, rawan. Kalau rawan kanan khas Jawa Timur itu. Ah, itu rawon. Wah, wow. Maksudnya. Kalau rawan anaknya Pak Junaidi. Itu Irawan. Ini banyak laporan dari ya, warga. Ada yang motornya hilang, ada yang lakinya hilang, ada yang bidiknya hilang. Itu minggat, Pak. Itu, saya kasih tahu. Ya. Memang benar, Pak. Ini. Gimana caranya? Harus, kamu kan staf ahli saya. Ini. Ini duduk, Pak RT. Duduk. Nah, duduk ini, Pak. Di mana, Pak? Sini loh, duduk. Dengar ini. Ini memang kenapa kampung kita rawan. Ya, ini pos penjagaan kita ini kurang strategis tempatnya, Pak. Oh lah, itu iya. Solusinya. Kita kan nggak punya sisi itu. Sisi gelap. CCTV. Iya. Ini nih coba. Ini posnya di sini. Ini ya. Terus ini pos RT 1. Ini kan pertigaan di sini. Coba. Harusnya gimana? Iya. Kalau Pak RT jaga di sini, ya, yang di sini nggak ada. Iya. Terus apa lagi di sini? Itu harus jelas. Ini strateginya bagaimana supaya desa kita, kampung kita aman? Itu ini saya kasih tahu caranya. Ya. Ini kan pos ini. Pos di sini. Kan pos ya. Terus ya, sini kan gardu ya kan? Wah, Pak RT malah kejut. Saya serahkan ke kamu. Iya iya. Kita harus ngangkat sekurimi, Pak. Oh, sekurimi. Itu loh yang jaga satpam itu loh, Pak. Nah, kalau gitu kita ngangkat Hansip. Ngangkat Hansip, Pak. Kalau Bejo itu siapa yang mau ngangkat gemuk gitu, Pak? Oh. Pak RT kuat. Maksudnya bukan diangkat gitu. Nah, terus? Ya kita
gaji kita bayar. Kasih gaji? Gaji. Sama dagingnya? Enggak, sama rempel. maksudnya ya kita kasih. Maksudnya honor gitu ya. Iya, enggak apa-apa. Iya, ya. Supaya yang penting aman. Iya. Ya udah gitu nanti. Ya. Saya siapin coba. Iya. Loh. Kok motorku enggak ada? Kemana ya? Mana ya motorku? Kan tadi saya parkir di sini. Masa ada yang nyolong sih? Kemana ya? Iya, nggak ada. Loh, beneran nggak ada. Aduh, kemana ya motorku ya? Aduh. Aduh, aduh, masalah. Malang naura tambah enaki. Sayang jumaah, sayang jumaah, itu hasia. Sayang jumaah. Halo Bu Ros. Halo. Happy juga. Banget nyanyi-nyanyi. Iya, lagi senang, lagi enak hati. Oh, lagi enak hati. Oh, Buras. Oh, halo. Ini siapa ini kok pakai lato-lato ini? Bau buku ini. Bau buku lah, bau buku. Bau buku, bau buku. Di pupuk-pupuk. Cucu, artinya cucu. Oh, cucu. Iya. Olok-olok. Jangan diolok-olok, Buras. Apanya diolok-olok? Oh, diolok-olok. Olok itu olok, ya. Oh, olok itu ya. Olok. Ya, kalau ngomong itu... Seng aku tisok ngerti gitu lho Bu Ros. Sampe ngomong apa kan aku yo gak ngerti. Ada imur, foto ada kokok. Kokok kokok. Ayam ayam berkokok. Daun. Kok tahu? Oh, daun tuh kokku, aku. Oh, Bu Ros. Tadi itu kan saya ke pasar itu saya parkir di situ motor. Terus tahu enggak ngelihat enggak motor saya di situ? Lah aku beresin motor. Diberesin di mana? Loh, wong motor ditaruh di situ kok sama Bros diberesin? Diberesin taruh mana? Maksudku, ada aku lihat tuh motor di situ, satu pun enggak ada. Yang benar Bros, orang saya parkir di situ kok. Nah, tiga kali motor hilang di situ. Oh, tiga kali motor hilang di situ, Bu Ros. Olo. Lagi yang sembarangan ditaruh motor di situ. Saya pakai di situ, Bu Ros. Terus gimana ini? Gimana ya, Bu Ros? Bantu saya nyari. Gini aja deh, Mbak. Nanti aku ke RT bilang bahwa motor hilang di situ. Ya? Ya, nanti, ya. Nanti. Ya. Ngomong Pak RT ya. Olo. Nanti saya juga diolok-olok lagi. Iya. Nanti saya juga lapor Pak RT ya. Ya, oh okay. Ya, olo. Makasih ya, Bu Ros. Okay. Ya, yuk. Olo, olo, olo. Abe. Dari kemana lagi ya? Kok bisa motor jelek padahal? Pak Bro. RT dari mana? Dari sawah turun ke kali. Ya, namanya Pak RT ya bebas mau kemana aja. Pasti Pak RT mau ke rumah saya, mau nganterin motor kan? Motor apaan? Ini kan motor saya Pak RT. Ini yang motor Pak RT ini. Motor Pak RT dari mana? Ini punya saya. Enak aja lu, oh, ini motor gua ini. Motor gua? Ini justru motor saya Pak RT. Motor buktinya mana? Ini saya beli dari Tato. Beli dari Tato? Iya. Pak RT jangan ngadi-ngadi. Ngada-ngada, ngati-ngati. Ini saya ada buktinya loh Pak. Nih STNK-nya nih, lihat. Duh. Tuh kan. Tapi saya ini beli dari Tato. Loh ya nggak mau tahu. Kalau Pak RT tidak menyerahkan motor ini, saya akan lapor polisi. Gimana, mau nggak? Saya sudah nggak mau jadi polisi. Saya ayo sini, pensiun. Udah sini motornya. Udah ayo. Udah Pak RT turun aja. Duh. Iya. Duh. Ini saya beli dari Tato. Enggak, ini motor saya, Pak. Ini motor saya. Kalau Pak RT enggak mau ngasih, ya saya lapor polisi. Saya sudah enggak mau jadi polisi, saya sudah pensiun. Makanya, udah ya. Terima kasih, Pak RT. Terima kasih.
Betul, Tato!